proyek pembuatan waduk di selatan dikurangi kegiatan. Kabarnya uang ganti rugi untuk penduduk yang kebetulan tanahnya tergusur belum beres. Jadi sebagian besar supir truk kerjanya dihentikan sementara. Mereka tinggalkan gundukan pasir yang memerah oleh bekas lari seperti usai diterjang badai. Lubang-lubang berdiameter puluhan meter dibiarkan mengalang. Air kotor menggenang di atasnya. Mereka pun tidak sendirinya diikutkan sebagai guru dalam pengerjaan proyek waduk raksasa itu. Waduk aja. Membuka pelayanan makanan menjadi pilihan sehingga sejak itu banyak warung dadakan muncul. Proyek waduk itu lebih banyak memperkerjakan orang-orang di luar daerah untuk mengimbanginya perkembangan. Warung-warung makanannya pun mempekerjakan tenaga-tenaga baru dari desa tetangga.